Dalam keadaan menahan sakit kerana ditikam dan darah yang segar yang masih mengalir deras, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sempat melihat seorang pemuda yang menjuntaikan kainnya sehingga menyeret ke tanah. Kita bacakan sejarah yang berlaku pada Umar Al-Khattab. Inilah tarikh bila Umar Al-Khattab kena tikam pada 27 Zulhijjah. Kena tikam 27 Zulhijjah pada pagi semayang subuh. Dia nak semayang subuh, tiba-tiba dia baru jadi imam, angkat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba kena tikam. Datang Abu Lu'lu'ah, datang tikam, sebelah tikaman di perut Sayyidina Umar Al-Khattab, tikam zup 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 tu, sebelah tikaman di perut dia. Salah satu daripada tikaman itu dirobekkan perut, dirobek terburai, perut ni keluar. Ini sebutnya yang berlaku pada Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila rebah, dia rebah, sahabat yang lain tak perasan yang dia ni kena tikam. Sayyidina Umar ni bila kena tikam tu, sahabat yang lain tak perasan. Tapi oleh kerana khusyuk dipanggil, sahabat ni bila nak solat, khusyuknya mereka tu tak perasan yang datangnya, yang namakan dengan apa dia, yang tikaman tadi, Abu Lu'lu'ah tikam. Bila tikam, sebelah tikaman, tikam tersebut rebah Umar. Sayyidina Umar pun sebut, dia kata, aku ditikam, Sayyidina Umar sebut, aku ditikam, tangkap penikam ini, Sayyidina Umar sebut, tangkap dia. Kemudian sahabat yang lain bawa perasan, nak sebutnya khusyuknya sahabat. Kalau kita ni kan, cicak melintah pun perasan. Kita ni handphone kedengaran tu tahu dah, handphone siapa yang bunyi macam ni. Tapi nak sebutnya, sahabat ni khusyuk. Bila Sayyidina Umar kena sebelah tikaman, kena tikam ni, sebelah tikaman sebut, barulah mereka kepung Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah dia kena kepung ni. Di tangan dia tu ada pisau, dia pun tikam orang lain pula. 6 orang pula gugur syahid, 6 orang pula gugur. Sayyidina Umar ni tak gugur lagi, tak gugur. Lepas pada tu dia tengok tak berjaya nak melepaskan diri dia, dia tikam diri dia sendiri. Abu Lu'lu'ah bila dia tikam diri dia sendiri, dia tengok semakin orang kepung ni tak ada jalan dah nak keluar, lalu dia pun tikam diri dia. Mampuslah dia sedang cerita, Abu Lu'lu'ah ni. Bila begitu, Umarnya tak wafat lagi. Allah tak wafatkan dengan tikaman itu Sayyidina Umar. Allah jadikan dia panjang sikit umur dia. Lalu sahabat-sahabat angkat dia, usung dia, balut dengan kain. Perut dia ni balut dengan kain, angkat usung, bawa balik ke rumah. Tak semayang lagi ni, tak semayang subuh. Dalam perjalanan dia balik tu, dia nampak ada seorang budak muda. Dia ni tengah darah keluar daripada perut dia tu. Dia nampak budak muda berjalan dalam keadaan seret kain. Heret kain. Seret kain dia tu menjuntai ke bawah tu. Umar ni tegur-tegur budak muda tadi. Dia tegur, anak saudara aku dia tu. Wahai anak saudara aku, dia sebut, anak saudara aku, angkatlah kain kamu, kerana itu lebih takwa di mata Tuhan kamu dan lebih bersih untuk pakaian kamu. Pakaian tu jangan menjuntai macam tu. Nanti bila kamu juntai macam tu, Allah nampak kamu sombong. Dalam Islam ni, yang diajar supaya kita, orang Arab biasanya kalau dia nak tunjuk dia ni kaya, semakin kaya dia semakin labuh kain dia. Nah, tu cara orang kaya kan. Cara orang yang dia nak tunjuk dia ni hebat, tu cara demikian. Dia melabuhkan pakaian dia. Dia pakai jubah tu meleret dia. Ini cara demikian yang menyebabkan Allah benci dengan orang macam ni, kerana kesombongan dia tu lah. Lihatlah dalam keadaan Umar sedang berlumuran darah di badan dia kerana telah ditikam musuh, dia masih tidak lupa untuk mengerjakan amar makruf nahi mungkar. Padahal dia sedang sakit, sedang darah keluar banyak, tapi dia tak berhenti daripada nak menasihat. Kalau kita kata, peduli apa pada orang waktu getir macam ni. Tentang diri kamu tu yang pentingnya. Jaga diri kamu lah, kerana perut kamu tu sudah ditikam. Patutnya cari jalan untuk dijahit ke, untuk ditutup ke perut yang telah terbuka ni kan. Tiba-tiba sibuk lagi tegur orang yang lalu dalam keadaan berpakaian demikian. Kemudian
pada detik-detik terakhir kehidupannya. Sayyidina Umar ni, dia kena tikam tu selang lama juga sampai zuhur. Waktu zuhur, lepas sembahyang zuhur, barulah dia mengucap, menghadap di hadapan Allah.